to Scrabble TV. Welcome back to the next reaction session. We're gonna go to Isyana Sarasvati. Sikap duniawi. Alright, kita akan pergi kepada yang different sikit lah guys. Different genre yang kita dah selalu dengar. Kenapa? Which is yang ni dia lebih kepada soft metal. What are you going to step inside? Soft metal lah. Itu soft metal lah. Tak tahu. Tak, itu hard metal. Oh. Hmm. So kita pergi tengok. Let's go. Ni memang kita tak pernah lihat lagu-lagu macam ni. Soft metal. Ni for the first time kita, right? Tak ada sisi ya? Dah record. Hidup duniawi ya? Sikap duniawi. Nah, sikap lah. Semua tampal kat belakang dia. Main jiwa dia ni. Macam ni tau, macam teater punya ni tau. Tak faham tu. Ha? Tak faham. Okay, based on the lyric, yang aku rasa lah, it's about macam, apa ni? Yelah, kita tak perlu nak fikir apa orang nak cakap, apa orang nak cakap kita, apa orang nak buat kita, semua. Terus dengan dunia, dengan kita punya hidup, kita punya life sebab kita hala tuju kita sendiri. Based on the lyric yang aku faham lah. Tentu ada macam, ada satu macam, dia cakap dia macam dia pendam sesuatu yang dia rasa macam biar baik dipendam and tak mikir kata orang lain. Tentulah. Basically tentulah saya aku maksud lagu ni. Patut nama dia sikap duniawi. Sikap duniawi. Ha. Sikap duniawi. Ada budak kacau dia. Budak kacau dia. Pergi. Maksudlah last tu dia macam dia tak. Dia menggila. Nah, dia kan dapat skor elok kan. Jadi dia conteng kat board kan. So lain budak-budak dia gelap-gelap kat dia. Macam. Dia macam tu. Maksud yang sampai mak dia tu? Sampai rumah kan? Mak dia tu. Tak lah. Straight up terus ni. Nah, dia terus lah. So macam mungkin. Tak lah. Maybe korang kat bawah. Boleh explain kat bawah. Apa maksud lagu ni apa semua. And. What. Sebab. Teater ni is about storytelling tau. Bila kau macam ni, it's about storytelling tau. Dia menceritakan kepada kita sesuatu. Yang mungkin ada certain things kita tak dapat dalam lagu ni.
So guys, korang mana yang dah banyak mesej sebenarnya. Banyak mesej sebenarnya. Mesej banyak. Cuma kita kena nak tengok benda ni, kita kena like duduk setempat kan. Tengok betul-betul kan. Tengok kaji each by each lirik apa kita boleh faham. Tapi bila dapat sikit-sikit tu lah macam, yelah sikap dunawi lah. Maksudnya orang kasi kacau kita apa semua ni, semua tu semua sikap-sikap dunawi. Even yang perempuan yang tu kejar, kau tahu lah, tahu lah. Korang boleh lah kot komen kat bawah guys. Alright, don't forget to like, share. Ni first time kita react lagu macam ni, ni first time. Tolonglah bagi view banyak. Okay guys, yang saya dapat daripada ni kan, it's a musical theatre lah. I don't find anything that is metal lah. So, dia punya musical theatre ni, message dia memang, it's not only in the lyrics, it's in the lakonan also. So, dalam lakonan dia kan, dia macam nak menunjukkan daily life yang kau lalui, nak menunjukkan banyak sangat sikap dekat dalam dunia ni yang kadang-kadang mengganggu kau, kadang-kadang tak kena mengenai kau, tapi melibatkan kau, faham tak? Mereka orang lain, kan? Tapi kau ada kat situ, tapi kau terlibat, faham tak? Macam tu. Tapi bila kau cakap macam ni kan, aku rasa macam poin aku salah tadi sebenarnya. Betul lah. Macam kau kata, betul juga. Jangan kisah pasal, itu macam, bagi aku, apa yang kau cakap tu, after yang dah slow tu. Yang slow tu yang dia macam nak tunjukkan something yang, in the end, by the day, walaupun kau kat luar ke apa, kau tak rasa yang macam effect kau tak kisah lah. Tapi in the end, benda tu menyedihkan lah. Kalau kau at long time kau kan, bila kau fikir balik kan, macam, alah semua benda ni berlaku kat aku dengan sifat orang kan. Kau akan jadi sedih ke lah, kenapa orang buat kau macam ni, faham tak? Kan? Tu mesej dia yang belah ujung tu lah. Nampak? Dia lepas tu kita ada tiga kepala ke sini? Tiga kepala berbeda idea. Pembaca berita, tiga sekepala. Tiga sekepala kat sini. So, okay guys, ni apa lagi? Okay. Mending? Ada? Ada lagi? Alright guys, don't forget to like, share and subscribe and see you again next video and... Ciao! There's something different lah. Dia memang betul-betul different daripada yang belum habis. Belum lagi, okay. Ni aku nak selit kan, ni cerita ni aku nak selit sikit lah. Okay, boleh? Dia memang different daripada apa yang kita menari AI. Tapi bukan nak kata different sangat pun. Even Weird Genius pun different juga kan. But ni Setiato song punya style lah yang kita first time kita react. So ada orang macam tu. Itu macam itu. Itu pernah dengar dulu. Hei, okay lah. Aku nak pause tadi, aku nak kosong geruduk, aku dah malas nak bangun ni.